aku berhasil nurunin 3 kilo. Hai guys, selamat pagi. Lihat deh, cuaca cerah banget ya. Langitnya tuh biru banget, bagus. Dan sinar mataharinya tuh berasa, tapi ini bagus karena sinar matahari pagi. Baik lagi sama aku, Rosana Nike di sini. Guys, kemarin tuh banyak banget yang nanyain aku diet apa sih? Coba deh kalian cek yang terakhir aku vlog diet. Aku mau sharing, tau gak sih diet ini cuma 1 minggu aku berhasil nurunin 3 kilo. Bener-bener 3 kilo stagnan, enggak yoyo, naik lagi. Karena setelah 1 minggu itu aku cek memang enggak naik lagi. Tanpa obat-obatan, tanpa workout bahkan. Penasaran dong dietnya apa? Tonton terus sampai habis ya. Tapi sebelumnya guys, aku mau kenalin kalian, aku punya kopi yang enak banget. Namanya Moa Coffee. Kopi ini pun dikemas dalam botolan ya, travel friendly banget guys, bisa kalian bawa-bawa kemana. Ini varian green tea. Bisa diminum langsung maupun dituang ke gelas pakai es batu kayak gini. Yummy. Enak banget dan nggak pahit ya, enak banget. Atau mau diminum langsung juga bisa. Rasanya manis, kopinya mantap. Dan buat kalian yang nggak suka kopi, bisa minum yang varian aku tadi, yang green tea, ada juga Thai tea-nya guys. Moa Coffee lagi total good di Travel Book taman mini guys. Kalau kalian belanja di sana akan dapat diskon 20%. Harganya mulai dari 10.000 aja. Jadi guys, waktu kemarin aku diet pertama itu berat badan aku ada di 57, lebih lah, pokoknya udah hampir 58 kilo guys. Lagi agak susah buat olahraga nih guys, karena aku biasanya olahraga tuh bareng teman-teman aku. Jadi agak susah nih buat ngumpulin teman-temannya nih. Jadi nggak jadi olahraga nih. Ternyata bener dong. Naiknya sampai aku tuh terakhir 53 guys. Naiknya bener-bener sampai 4 kilo lebih, 5 kiloan lah ya. Nah, akhirnya aku putuskan buat okay, aku diet buat seminggu aja. Sebenarnya aku udah pernah jelasin tentang diet ini ya, dulu banget ya. Diet ini namanya diet GM, diet General Motors, yang terdiri dari 7 hari. Dan 7 hari ini pun menunya itu sudah diurutkan gitu. Jadi memang sudah ada daftar menunya. Ya, jadi kita nggak boleh asal makan. Ah, gue mau makan sayur doang, nggak. Hari pertama kalian buah doang, hari kedua sayur doang, hari ketiga buah dan sayuran, dan memang itu harus dipatuhi gitu, ada aturan-aturannya. Jadi jangan asal gitu, supaya lebih aman juga dietnya. Nah guys, kita mulai dari diet GM. Hari pertama aku sarapan pakai kopi tanpa gula. Siangnya aku makan semangka aja nih sama es lemon tanpa gula. Dan malamnya aku makan semangka dan juga buah melon guys. Intinya hari ini harinya buah ya guys. Lanjut di hari kedua aku nimbang, badan aku udah turun jadi 55,85 guys. Nah untuk di hari kedua ini pagi-pagi kalian harus makan karbohidrat sedikit ya guys. Kayak kentang rebus atau kerupuk direbus. Satu buah aja guys, jangan banyak-banyak. Dan kalian bisa. Guys, hari ini adalah hari kedua aku diet. Dan diet GM hari kedua adalah Vegetables Day. Jadi harinya sayur, gak boleh makan apa-apa selain sayur. Ini menu aku tadi pagi. Hari kedua diet GM, aku harus makan kentang sepintir atau kentang. Aku tambah kopi hitam, no sugar. Dan saat makan sehat, aku sop sayuran, aku tambahin sawi-sawi yang banyak. Jangan lupa minum yang banyak ya. Kenapa aku bikinnya sop? Karena sop itu buah, jadi menjaga agar badan kita tidak dehidrasi guys. Sore harinya aku lanjut masak tom yum sayuran.
masuk ke diet GM hari ketiga, guys. Kalian tinggal makan aja apa yang sudah kalian punya nih dari hari ke-1 dan ke-2 di mix, guys. Gampang banget kan, guys? Subscribe dulu biar makin semangat kontennya, guys. Jangan lupa klik subscribe, klik like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Masuk ke diet GM hari ke-4, guys. Berat badan aku sudah 55. Gua mau review makan pisang deh. Respect power banana. Pisoy. Ini pisoy multigrain. Alhamdulillah. 1, 2, 3 4, 5, 6. Hari ini makannya pisang. Sama susu. Lanjut ke diet GM hari ke-5, guys. Protein and tomato steak. Sini gue punya tomat. Ini udah gue bakar-bakar itu. Sama ayam. Ayamnya dadak. Ini adalah diet GM hari ke-5. Sebenarnya gak boleh pakai kulit, tapi gue makan aja. Gak ada, gue sukanya paha sebenarnya. 2 hours. Ini diet gue gagal, guys, hari ini. Kenapa ya, guys? Laki tuh kalau tahu bininya lagi diet malah sengaja diajakin makan di luar gitu, biar gagal aja. Itu bininya, gue milih protein doang, tapi gue tergoda nasi goreng Solaria yang bebek cabai hijau ini, kesukaan gue banget. Makasih, Kak. Gua amat lah. Gua merasa berdosa banget tau sama diet gua. Udah turun 3 kilo ini. Hari kelima ini sebenarnya aku udah bener nih. Pagi-pagi aku udah makan ayam doang sama tomat. Tapi pas siang-siang, suami aku tuh kayak ngajakin main ke rumah. Itulah godaan diet ya, guys. Dan akhirnya aku makan nasi goreng. Ternyata bener, guys, setelah makan nasi goreng itu, besoknya aku tidur bang, aku balik lagi ke 5-5, guys. Oh no! Guys, aku bikin omelet karena hari ini masuknya day 5 apa day 6 ya? Soalnya kemarin kan gagal tuh, jadi aku pengen remedial. Emang boleh? Gak tahu. Cakaduk gini. Enak. Melon. Lanjut ke diet GM hari terakhir, guys. Di hari terakhir ini kalian sudah boleh makan nasi, guys, yaitu nasi merah. If you wanna roll, keep it low-key on the side. I don't stress, I'm so blessed. I don't stress, I'm so blessed. Dan akhirnya sampai di akhir diet, aku berhasil nurunin lagi dari 55 itu ke 54 kilo. Alhamdulillah, sampai sekarang aku masih 54 kilo. Emang kalau lengan aku emang bentuknya agak gede ya, tapi dari bagian ini ya, apa sih ini pinggang ya? Pinggang tuh kelihatan kecil banget, dan dari belakang juga kecil banget, guys. Ya kayak waktu kemarin biliar gitu, kayak kecil banget ya si punggung aku, dan berasa kenceng juga. Aku sangat happy karena diet aku berhasil. Jadi buat kalian yang mau ikutin diet aku, langsung aja kalian cek dari tadi yang awal ya, menu-menunya apa aja udah aku rinci dan sudah aku runut serunut-runutnya. Dan jangan lupa datang ke booth Mawakwati di Tewai Hop Tawan Mini. Ada ukuran kecilnya juga loh. Harganya mulai dari Rp10.000 aja, guys. Don't sugar. Kasih Mawakwati. Makasih ya, guys, sudah nonton sampai habis. Makasih juga Mawakwati. And if you like this video, please like and subscribe. Bye.